pengamanan hambalan pilkada Kalawan Walatra 2024. Kita perak-perakan pengamanan teh di lakonan salila 118 poe timimiti tanggal 21 Agustus tepi ka 16 Desember 2024 nu bakal datang. Di neraraga pengamanan hambalan pilkada Walatra di Jawa Barat, operasi mantap Raja Lodaya dikokolakan salila 118 poe timimiti tanggal 21 Agustus, tepika 16 Desember 2024. Cek Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas, pihakna ngamankeun hiji provinsi nyaeta Jawa Barat anu kapasing kana 8 kota, 18 kabupaten, 30.322.314 jiwa. Ukur Kabupaten Tur Kota Bekasi anu henteu kaasup kana area pengamanan, dumeh kaasup kana area Polda Metro Jaya. Tina 62.181 TPS anu diamankeun, 63 diantarana kaasup kategori sangat rawan, 285 rawan, sarta anu sejena kurang rawan. Sanajan kitu Kombes Pol Jules Abraham nandeskeun pihakna ngalarapkeun SOP pengamanan anu sarua keur sakumna TPS. Dina eta pengamanan, pihakna ngeprikeun 18.752 personel, sarta personel TNI niti 8.887, jeung Linmas 236.624 personel. Ya, jadi untuk peta kerawanan sendiri tentu sudah ada survei yang dilakukan. Ya, di survei dilakukan baik dari pihak penyelenggara, ya KPU maupun Bawaslu sudah memetakan indeks kerawanan pemilu seperti apa. Dan kita juga memetakan ini tidak semata-mata berdasarkan perkiraan semata, tapi tentu berdasarkan survei yang matang, sehingga baik potensi kerawanan agak rawan maupun sangat rawan, ini kita harus berprediksi sama. Ya. Kita berlakukan SOP yang sama, cara bertindak yang sama, sehingga kita tidak mau underestimate terhadap kegiatan ini. Lian tinggal amankeun barang logistik pilkada, pengamanan ge dilakonan ka warga sarta lokasi pemungutan sora. Mangpirang rongan kerawanan anu diantisipasi teh nyaeta terorisme, ririceuan, bom, pakarang, atawa sanjata jeung sajabana. Budi Hartati, Bandung TV.